Halo teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Halo teman-teman, balik lagi di channel Nabil Kebenaran. Kali ini kita akan melawan bos-bos yang ada di Block Street. Kita dibantu dengan teman kita yang namanya, kita baca username-nya aja, Mifa Mifa Tot Otra 63. Iya. Oh, ini kapal yang harganya seribuan, lumayan lah. A few moments later. Oke, kita sudah mau sampai, teman-teman. Kita bakalan lawan bos yang namanya Longma. Gak tau kenapa namanya Longma tuh. Aneh kan, guys, namanya. Kita dikit lagi sampai. Itu dia tuh. Lah. Tuh, sudah kelihatan tuh ada jamur-jamur gitu, guys. Mushroom. 2 hours later. Oke, di depan kita sudah sampai, teman-teman. Nah. Tapi saya bilang ini pulau jamur, guys, karena banyak jamur di sini. Nah, itu tuh ada jamur tuh di sana. Nih, itu ada jamur mushroom. Oke. Untung kitsune kencang larinya ya, guys, ya. Wow. Tet. Kita ke kanan sini kalau nggak salah. Nah, terus kita ke kanan sini lagi, guys. Wih, pakai buah ice. Gila, coy, pakai buah ice. Wow. Ah, Longma, aku akan mengalahkan. Enak kau, Longma. Longma. Huh? Oh, Longma. Aduh, saya diserang. Balik lagi saya serang pakai Tushita. Enak kau. Human. Longma, kok namamu Longma sih? Longma, kenapa nama kau Longma? Pertanyaan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Longma, makan ya Longma, ya namanya Longma, makan tuh. Jadi temannya saya. Temannya saya saja sampainya ini, guys. Tuh, sampainya sekarat dia, guys. Atau jangan-jangan ini udah kalah, guys, jangan-jangannya. Oke. Wih, sekarat saya, guys. Sekarat, guys. Sekarat. Saya yang sekarat maksudnya, bukan dia. Nice. GG gimana? GG. Walaupun kita berdua sampai sekarat. Good job. Lanjut bos kedua. Omong-omong bos apa? Saya juga bingung nih. Bos apa ya? Siapa ya? Ke kapal dulu lah kalau gitu ya. Iya, ke kapal dulu lah kalau gitu. Lah, kok kita malah jadi bingung ya, guys, ya? Aduh. Malah jadi bingung kitanya. Oh, saya kira ada yang curi kapal kita ya, guys, ya. Oke. Siapa ini? Ngebak kapalnya. Kenapa malah jadi kayak gini kapalnya? Ya, tenggelam kapalnya dia. Tapi ini. Nah, gini dong dari tadi, guys. Kita coba cari-cari aja dulu ya. Di Haunted Castle aja dulu coba. Kan di situ ada juga yang drop senjata mythical ya, kayak gitu ya. Coba aja, kita coba. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kitsune, aku Kitsune kalau bisa transformasiin kok mesin, guys, kok transformasi itu emangnya dia bisa lari di atas air, guys, atau harus punya res shark kayak gitu, guys? Komen di bawah yang tahu ya. Oke. Di sini ya, menurutnya saya untuk sekarang pedang legend ya. Kalau sudah misalnya pedang Midnight Blade ini, guys, sudah bisa sampai mastery minimal 325. Sebenarnya saya suka ini, guys. Tapi ya karena
susah di masteriinnya guys, apalagi saya juga lagi mau masteriin Kitsune ya, jadinya susah. Iya. Kita tembak-tembak aja ya, buat pertanda kalau ada orang pro player mau lewat guys. Macam tak betul je budak ni. Kastil berhantu. What? Ayo. Lala. Kok kapalnya balik kayak gitu guys? Aduh, kayaknya gara-gara ini kastilnya berhantu guys, makanya ada keanehan dikit ya. Are you serious? Atau gimana guys? Coba komen di bawah. Aduh, wih, buset. CDK guys, pedangnya dia. Curse Dual Katana ya. Wow. Biasanya di sini ada boss ya, di kastil berhantu ini. Hantu. Lah, mana? Bosnya kagak ada cuy. Aduh, bisa ditanya loh, kagak ada bosnya gitu ya. Allah. Lagi PvP sama orang. Nah. Aduh, takut di kayaknya sama pro player ya, kayak saya. Ke kapal dulu. Ya, ke kapal dulu. Oke. Okay. Mana lagi? Mendingan bronya aja yang nyetir mendingan. 2 hours later. Oke. Okay. Jadi intinya kita kemana nih, Bang? Okay, Bang, kita kemana nih? Saya ikutin dia aja, guys. Ngapa dia nyemutar-mutar nih? Aduh, jangan sampai bingung ya, Mifato. Kita orang pro player, jadinya kita duduk di atas aja. Sombong amat. Oh, di sini. Hah? Ya. Di negeri permen. Oh, ya. Tahu. Ada bos di sini. Ya, tahu. Nah. Di atas sendok sini kan. Hey. Ini yang benar aja. Lah. Kagak ada bro. Huh? Bro, ini kagak ada bro. Lah, DC. Okay, guys, jadi gini ya, gitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya ya teman-teman. Okay, see you in the next video. DC guys, bye-bye. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, dadah.